TV, media informatif pembangunan daerah. Peringatan Hari Kesatuan Gerakan Tim Penggerak PKK ke-50 tahun 2022 Kabupaten Polewali Mandar dimeriahkan dengan penampilan defile perseni Tim Penggerak PKK Kecamatan Sabtu 17 Desember 2022 bertempat di lapangan Pancasila Kabupaten Polewali Mandar. Peserta tiap kecamatan mengikuti lomba tarik tambang, fashion show, dan spontanitas. Melalui Hari Kesatuan Gerakan Tim Penggerak PKK tahun ini, diharapkan kegiatan hatinya PKK terlaksana dengan maksimal di masyarakat. Andi Ibrahim Masdar, Bupati Polewali Mandar, mengatakan, halaman asri, teratur, indah, dan nyaman merupakan suatu gerakan masyarakat untuk memanfaatkan halaman sekitar. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Penggerak PKK yang pada pagi hari ini melaksanakan porseni dalam rangka Hari PKK. Dan mudah-mudahan PKK sesuai dengan slogannya tadi aktif terus untuk menjalankan hatinya PKK. Dan saya berharap agar kegiatan-kegiatan PKK agar itu dijalankan betul-betul yang ada di desa. Kalau tidak salah yang ketiga tadi ada masalah sangkut pautnya dengan tanam-menanamnya. Ini agar ini betul-betul dilaksanakan di desa. Jangan lagi ada ibu PKK yang membeli sayur, menunggu penjual sayur lewat. Ya, harus di rumah kepala desa, harus ada tanaman sayuran di pekarangannya. Harus jadi contoh. Lanjutnya, PKK pun diminta memiliki inovasi baru dan kreativitas baru dalam menjalankan aktivitasnya sebagai kader desa. Selain itu terjalin silaturahmi yang erat antar desa dan kecamatan. Jumriah Ibrahim, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Polewali Mandar menyebutkan, perseni antar kader PKK juga akan menyambung silaturahmi. Kita PKK Kabupaten bersama dengan tim penggerak PKK Kecamatan, tim penggerak PKK Desa dan Kelurahan, kami mengadakan perseni, di mana perseni ini kita tidak melihat siapa juara dan siapa yang kalah, tapi di sini kami bersilaturahim, kemudian kami berseru-seruan dengan mengadakan lomba-lomba seperti spontanitas, tarik tambang, kemudian ada fashion show juga. Ini hanya keseru-seruan saja untuk menyambung silaturahim antara Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan. Tim Warta Kominfo SP, Polewali Mandar. Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah.